Sutena. Oh, Sutena. Mohon maaf, masih agak trauma. Bulan, sebagai anak baru yang magang, kamu wajib melaksanakan 3M. Menyapu lantai, mengelap jendela, membangun masjid. Paham? Dan saya gak mau ngelihat muka kamu yang sok manis. Karena yang boleh manis itu cuma Baswedan. Paham. Saya serius, jangan ketawa. Kau pikir kamu cantik, hah? Iya, kamu cantik. Dan saya gak mau ya, kamu tuh berperilaku seperti kamu di TikTok-TikTok itu. Sok-sok manja. Emang kamu Siti Badri ya? Yeah. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja. Nih. Apa ini? Coklat. Ih, ngelapu, ngelap genteng. Nah, jadi gini Bulan. Kamu tuh gak usah capek di sini. Ini semua kerjaan saya. Nah, kamu tuh tinggal duduk manis. Pokoknya bisa-bisaan ya. Hey, di sini dong. Anda gak usah banyak bicara. Saya melihat dari CCTV tadi. Hah? Hey. CCTV. V-nya kurang? V-nya. V-nya belum nyampe. Oh. V-nya mahal. Oh, V-nya mahal. Oh. Ini lucu ya? Iya. Lucu. Padahal aku sehari-hari kumpul sama dia gak pernah lucu. Oh. Ya kan kalau ini dibayar. Kalau ada bayarannya baru. Kalau ada bayarannya baru lucu dia. Kamu gak boleh marah-marah anak magang. Saya gak marah-marah, Pak. Tadi saya lihat kamu menyuruh-nyuruh dia 3M lah segala macam. Kasihan loh dia. Iya, masa ini baru makan udah dimarah-marah. Tampak tertekan dan terancam. Saya baik-baik aja kan, Bulan. Iya kan? Saya baik-baik aja. Tangan rugit. Kenapa, Bulan? Dari tadi ngomong. Terus, gatal juga lu akhirnya meluk-meluk. Bulan, kalau ada apa-apa jangan sungkan-sungkan kasih tahu saya. Kalau anak buah saya ada yang melakukan yang tidak benar. Udah makan belum? Ini saya mau beliin makan, Pak. Saya beliin makan, terus saya traktir semuanya buat Bulan. So perhatian ya. Kita lihat dari situ Anda galak loh. Pak, ceritanya kan kita jauh. Ya. Oh, sorry. Makan disini, puteran. Bulan, kamu mau makan? Kamu saya ajak ke tempat makanan kesukaan saya ya. Makan apa? Kecoa balado. Serem amat. Tapi ada. Udah beneran memang. Kecoa balado? Beneran. Ada? Oh ada, saya ngarang. Pernah makan? Serius ada? Pernah makan? Belum. Kalau oseng-oseng dengkul monyet ada gak? Ya Allah kerasa dong. Ngarang dengkulnya. Oh iya, bingung Pak. Bulan satu lagi. Setiap hari Jumat malam, jam 8 kita ada alien show. Nanti... nanti nontonnya di sini nih. Sini nanti nontonnya di sini. Nanti ada UFO datang. UFO datang, alien aliennya keluar. Ngomongnya gimana, Wen? Gimana? Waktu itu, Wen? Ya, gue mau gak tahu. Gue gak kenal sama alien. Kalau sama Hulk, gue kenal. Pokoknya kalau di sini tuh yang ijo-ijo pasti sial aja. Ini kita mau interogasi, Pak. Oh iya, Bulan nanti biar makan dulu sama Kim. Siap. Aku ikut udah. Bulan nih. Enggak usah. Jangan. Bulan, aku boleh ikutin kamu enggak? Mana? Ngapain? Soalnya kata orang tua aku, mimpi tuh harus dikejar. Andika mau kejar Kiki katanya. Oh, sorry. Silakan duduk. Halo. Ah, Mas, gak nyambung Mas. Jangan dibongkar dong ceritanya Anda. Oke. Bernardus Ari Lasso. Salah. Ari Bernardus Lasso. Ari Bernardus Lasso. Ari Bernardus Lasso. Betul, Pak. Apa benar atas kejadian apa Anda diancam akan dihabisi? Karena menurut rekan Anda Rosa bahwa Anda itu hobinya mengadu domba. Saya tuh tergantung lingkungan, Pak. Kalau sedang banyak orang gini, saya senang mengadu orang. Kalau lagi sama domba? Adu domba. Adu domba. Berapa lama biasanya Anda mengadu? Kalau... Ngaduk. Makasih, Wen. Gak apa-apa, gue ngeliat dari sini, gue gak ngeliat gelasnya, gue ngeliat begini doang.
Ketutupan sama Andre. Makanya gue begini. Oh, ngaduk. Siap. Gue pikir K-nya jatuh tadi. Saya gak nyangka loh, Pak. Acara ini saya pikir sebuah acara yang menyeramkan. Ternyata lucu. Bisa-bisanya Anda bilang. Buat sana. Anda bintang tamu mungkin acara ini lucu. Tapi buat kami pemain, acara ini menyeramkan. Mas Ari, tolong Anda jawab dengan jujur. Iya, Pak. Katanya Anda benar rem mobil. Ngapain sih, Wen? Oh, gravitasi. Ketarik. Kebohongan, ketarik. Iya. Apa benar mobil pertama Anda pernah ditarik? Kok tahu, Pak? Belum. Ditarik leasing? Aku tahu tadi, udah sempat baca. Jangan dibuka dong, Mas Ari. Seakan-akan Anda belum tahu pertanyaan dari kita. Benar, Anda belum ditarik. Aduh, saya sedih. Ini betul, berarti Mas Ari mobilnya waktu itu ditarik leasing? Iya. Sampai ditarik leasing? Gara-gara waktu itu saya nggak punya uang, Pak. Oke. Okay. Jadi nggak bisa mencicil. Jadi terpaksa ditarik. Karena waktu didorong nggak bisa. Bukan. Ditarik itu bukan berarti secara harfiah ditarik seperti didorong. Tapi faktanya waktu itu memang ditarik karena memang mogok mobilnya. Ya, tapi ini kita ngomonginnya leasing, Mas. Leasingnya ya. Bawa mobil penarik waktu itu. Betul. Betul memang seperti itu. Ini jangan sampai dewanya jadi 18 ya. Tetap 19. Tetap 19. Tapi kita udah ganti nama juga. Jadi? Dewa Kipas sekarang. Menikah 3 kali di gereja, di rumah, dan di catatan sipil. Benar, Anda lupa katanya hari jadi pernikah. Saking seringnya, dalam 1 bulan itu 3 kali. Hari jadi? Iya, jadi bingung tanggalnya yang mana. Berarti memang di rumah itu pernikahan kalian itu membuat kalian selalu... Hei! Kenapa Pak Haji? Bukan jompo. Ngomongin pernikahan langsung sedih, ingat pernikahannya sendiri. Bukan, maksudnya kalau udah agak doyong gitu memang harus pegangin. Oh. Suka kelewatan. Ini soalnya ada magnet di sini, Mas Ari. Di dinding ini ada magnet. Ini daerah sini ada magnetnya. Beneran. Aku percaya. Terus besinya di mana, Pak? Biasa aja. Tarik pasti ketarik, Wen. Kalau ketarik, beneran. Biasa aja. Iya, gak percaya. Iya. Ini bahaya. Sabuk kan ada besinya. Iya. Daerah sini bahaya, emang ada mana? Ya jangan ke daerah sini, Mas. Iya. Kalau ke situ kenapa? Nanti ketarik ke sana. Mas Ari mau coba? Enggak usah. Cobain, Mas. Kelihatannya pengen. Hoax. Ayo, silakan. Kelihatannya pengen. Bukan hoax. Kelihatannya pengen. Coba. Kita. Bukan hoax itu. Enggak ada apa-apa tuh. Coba, kurang deket sih. Nah. Juga apa, enggak percaya. Ini. Besinya ini. Oh iya. Kliponnya ada besinya. Hati-hati. Mohon maaf, enggak usah semua bintang tamu kita suruh begitu ya. Ngeri rubuh nih. Tadi siapa awalnya? Ini, komandan. Emang begitu dia? Komandan. Ya, saya ngasih tahu. Anda tergabung di Dewa 19. Benar, waktu itu Anda selalu membuat susah dan akhirnya Anda dikeluarkan dari Dewa 19. Sebenarnya bukan saya yang bikin susah. Kenapa? Membuat susahnya itu kenapa? Bukan saya sebenarnya. Siapa? Itu tuduhan aja. Sebenarnya siapa? Gak ada. Gak ada, tapi ini jelas. Anda dikeluarkan atau keluar sendiri? Keluar bareng. Oh, keluar bareng. Maksudnya Anda keluar? Dani keluar, huh? Dan Dewa dari studio, huh? Saya juga langsung keluar. Dari studio? Dari studio, barengan keluar, terus setelah itu kita berpisah. Jadi tidak ada yang merasa disusahkan. Mau kemana ini arahnya? Pak, tadi saya juga mikir keluar kemana nih? Keluar sama-sama kita. Iya. Benar. Ini nggak ada yang dilukai, Pak Andre. Iya. Oh. Kalau Stinky kan beda. Benar. Stinky dikeluarkan semua sama Pak Andre kan? Benar. Mereka bikin band lagi. Namanya Stinky. Saya nggak diajak. Nah, mereka bikin lagi, namanya Stinky. Gitu. Anda nggak usah jadi melempar ke saya. Oh, jadi Anda ngebubarin band? Iya. Gila. Mengeluarkan. Ngeluarin semua. Mau saya keluarin. Berarti dia yang dikeluarin dong. Berarti itu Anda yang dikeluarin, Komandan. No. Saya emang ngeluarkan Stinky.
Setelah itu? Stinky bikin band sendiri lagi. Namanya? Stinky. Itu namanya bapak yang dikeluarin. Itu namanya bapak yang dikeluarin. Ya, saya gak mau tau, biar gimana pun saya agar terkesan saya bukan saya yang dikeluarin. Itu saya mau. Gak ada urusan. Ini mbak, ini mbak. Ah, mbak. Iya. Enggak, bapak duduk aja, saya kan oh. OB. Oh iya, iya. Saya kan belum tahu, mbak. Selama jantungku masih berdetak. Waya, waya, au, waya, waya. Coba, coba, coba nyanyi sekali lagi. Sekali lagi. Hai cintaku, sayangku, lepaskan. Stop. Ini gue tahu duetnya Ari Lasso sama BKT nih. BCL dong. Sembarangan. Dan kini hanya ada aku. Si bapak saya nggak bisa pas di situnya. Mas Ari itu ngefans banget sama kamu. Dia mau ngajak kamu duet. Pak, ini yang suka bikin koreografer kan? Yang mana? Itu Ari Tulang. Ari Tulang. Ari Tulang. Saya dulu bintang film. Oh, bintang film. Ini saya bawa bukti-bukti, Pak. Coba duet dulu dong. Coba duet. Kalau duet baru saya buka. Baru saya buka. Bapak. Kembalilah, Pak. Itu kan? Iya, Pak. Ya, ya. Sama kata rindumu semakin membuatku tak berdaya sih. Menahan rasa kakinya biasa ingin jumpa. Jumpa! Oh, nah. Nah, banyak! Ho, ho, ho.